Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Baru kepingin kok. Sebelum. Ini batal. Bah, sorry ya, Bah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bah. Baru kepingin kok mikir kok, Bah. Tadi gimana kejadiannya? Saya juga enggak tahu. Teriak-teriak kenapa lo? Saya juga enggak tahu. Bah. Kaget banget sumpah jika aku bawa kamu. Lo tadi gimana bisa? Saya juga enggak tahu, nanti tiba-tiba saya jalan di depan dia langsung nubruk saya, Wan. Dia sampai teriak-teriak, Wan. Ini mungkin serangan, Mas. Hah? Siap, siap, Mas, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Terlalu dalam ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aman gak, Mas? Ya Allah. Tahan, Bah, tahan, Bah. Mari tahan. Mas! Itu di sana, itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana, Bah? Udah enakan belum, Bah? Sesak itu, sesak, sesak. Ya Allah. Gimana, Bah? Jangan dulu, Bah. Mas, sekarang susulin dulu, Dek. Enakan belum? Tadi gimana, Pak, maksudnya, Pak? Udah, Mas, susulin aja dulu, Pak. Nanti dia sama saya, Pak. Saya main center satu. Donepan, disusulin aja, Pak. Susulin aja, Pak, duluan. Susulin, susulin, susulin. Gimana, Mas? Susulin. Hati-hati. Sumpah ini banyak banget makhluk yang nyerang terus dari tadi. Juga banyak, Mas. Belum bisa dipastikan ya ini makhluk dari penjaga sini atau tidak terima dengan kedatangan kita. Bang, Bang Marcel, sini ngumpul-ngumpul, ngumpul. Gimana, Bang? Bacain, Bang. Udah ngumpul tadi. Sini, sini, sini. Suruh ngumpul. Astaga. Itu di papa. Mas, Johan. Aku merinding-merinding dari tadi, Mas. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Tadi saya dengar suara ledakan bolak-balik loh. Iya, kena ini kok. Aku kuat, kuat, kuat. Ini sendiri, Bang. Mas, ini apa, gimana, Mas? Astagfirullah. Ini, Mbah. Kamu gimana, Mbah? Bukan. Ini sesak matahari. Ini, Mas. Ini masih itu, Bang. Kenapa tinggal itunya sih, Mas? Dadanya pegal jadinya loh. Jadi awalnya gimana sih, Mbah? Itu, Mbah, tadi, Mbah. Saya kaget banget loh. Saya langsung lari. Saya jalan di depan, Dek. Lurus, tiba-tiba Mbak Danik teriak. Aduh. Dan dia roboh, nabrak saya. Ya, saya kaget banget. Kamu dengar teriakannya kan, Wan? Ya, denger orang. Keras banget gitu. Nih, maksudnya, kalau ini serangan, kamunya kenapa enggak? Saya roboh karena ditabrak. Badannya mati kau. Apa maksudnya, weh? Maksudnya mati gimana? Kau siapa? Kalian semua akan mati di tempat ini. Berarti? Masuk. Kau yang kira badan ya? Tuh.
Mas, gimana mas? Ada di mas, ini kuat. Kalian semua akan mati di tempat ini. Sebelum tuanku datang, saya dapat menghabis kalian semua. Wa innahu laqasamun law talamuna asif. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, alangkah baiknya tuan cepat pergi dari sini. Saya Banu Koas tuan. Apakah tuan masih mengingat saya? Ya, saya tuan, alangkah baiknya tuan cepat pergi dari sini. Tadi yang menyerang tuan ini adalah anak buah dari Pitono tuan. Pitono adalah panglima baru yang menggantikan Tumenggung yang sudah dikalahkan oleh tuan. Panglimanya siapa maksudnya? Panglima dari kerajaan Karlas tuan. Kerajaan Pasir. Pasir Karlas. Anak buahnya saja sudah kuat, apalagi tuan nanti berhadapan dengan Pitono. Karena Pitono sedang diutus oleh Ratu Pasir untuk menumpas tuan semua. Astagfirullah. Ini tapi kan mustikanya kita harus balikin. Ini kita udah tak perlu. Tak perlu. Ini kita sudah kesepakatan mau. Tuan, dengarkan. Pangeran Seroja dan pasukannya sudah lebur. Astagfirullah. Tuan, cepat. Cepat pergi dari sini tuan. Mundur dulu. Baik. Mundur. Ya, atau start lagi tuan. Terima kasih banyak. Akan saya minggir. Cepat tuan. Bawalah rekan tuan. Cepat. Bentar, sebentar tuan. Cepat tuan. Cepat pak. Bang tadi gimana bang? Kamu dapat dawa dari mana bang? Apa man? Lo tadi Bang Marcel yang ngeluarin lo. Keluaran dari badan Mas Diki. Siapa yang ngeluarin? Ya kamu loh. Hah? Kamu yang ngeluarin. Kamu dapat doa dari mana? Doa apa emang saya ngomong apa sih? Dari tadi ngucap doa loh. Iya kan ya? Bah. Oh, apa tuh? Ya. Duduk. Bisa sih. Ayo mas, cepetan. Dapat bisik. Cuman. Ambul, aman, bulah. Bulah. Buka. Kata burung, bang. Sampai bisik kok. Siap. Aduh, dapat doa dari mana kan?
Oh, tak katanya bisikan-bisikan itu tadi. Oh, dapat bisikan. Emang saya yang luarin gitu, Paman? Ya iya. Apa? Bisikan gitu? Pasti bukan itu, bukan bisikan, mana ada bisikan malam-malam kayak gini, Pan. Iya. Fik. Itu pasti hati nurani saya, karena saya kan cucu kesayangan yang Madri sih. Coba hafal, hafal enggak? Kalau kamu yang ngucapin, kau hafal enggak? Ngomong apa orang tadi dia bingung, ngomong apa juga enggak tahu. Tapi pamannya sakti banget loh. Aku mau bantu enggak bisa, Bang. Tapi dia hajar sama Bang Masyar langsung. Cucu kesayangan yang Madri, Cik. Ini gimana ini? Kita mau langsung dari saya itu, Wan, paling. Gini aja. Kita gotong batangnya aja, Pak. Keluar dulu dari hutan ini dulu, Pak. Enggak punya digotong apa kuat jalan apa gimana, Pak? Kuat. Cuman beresin kok. Oh, jaluk. Minta istirahat ya. Ya maksudnya ini soalnya harus buru-buru. Tadi makhluk siapa namanya? Pitono. Lah, Pitono siapa sih, Mas? Enggak tahu, itu kayak penggantinya siapa tuh, Tumenggung gitu katanya sih. Tumenggung Jaladri gitu. Tumenggung Jaladri di mana? Di Ratu Pasir kan? Iya, anak buahnya. Iya. Berarti ini Pitono ini penggantinya gimana? Ya katanya yang lempas, yang nem apa? Lah, Mas, dia membunuh itu. Yang maksudnya dari siapa? Tadi ada yang masuk kamus. Oh, masuk saya tadi. Kuas-kuas. Ayo, Mas, cepetan, Mas. Udah gimana, Mbak? Iya. Lantaran dulu ya. Ya, pelan-pelan aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan masuk hutan langsung gini, Mbak. Astagfirullah. Itu. Tadi lampu lah, orang ilmu sendiri aja kamu enggak tahu. Terima kasih, Yang. Emang orang kalau sudah kepilih susah. Oh, ya Allah. Mas Galang, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Oh, ya Allah. Sawas. Mas. Coba, Bang. Astagfirullah. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Mas, kenapa ini? Mas, kenapa jatuh, kenapa, Mas? Ditar dari sana, kok. Hati-hati. Hati-hati, Mas. Isuri, aduh. Bapak-bapak itu, Bang. Kayak arit itu loh. Kayak sabit itu. Ini gede banget loh, Bang. Gede banget, Tuhan. Banyak yang runcing-runcing juga itu. Assalamualaikum. Kayak arit penderesan, Bang, itu, Bang. Astagfirullah. Itu ditolongin apa gimana? Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Duduk dulu, Pak. Siapa kamu? Perkenalkan, saya adalah utusan malaikat penjemput nyawa kalian semua. Kalau ngomong yang benar, mana ada malaikat mempunyai anak buah? Kalian ini jahat, Ori. Jaga ucapan jika engkau tidak ingin nyawamu dicabut. Jangan kamu temannya Suneo, pasti. Apa hubungannya? Saya senang bermain-main dengan manusia seperti kalian. Kan ngomongnya ngawur mandem. Itu malaikat. Perkenalkan. Ini jatuh. Sesat ini. Pitono. Yang perlu kalian tahu. Saya adalah musuh dari kalian. Bukan teman. Mana cah yang mau berteman sama itu? Temannya Sule itu. Terus apa tujuanmu mengatakan saya? Hah? Saya mau pulang ini. Tidak ada urusan dengan. Apakah perkataan saya kurang jelas? Saya adalah utus malaikat penyabut nyawa dari kalian.
Enggak ada sejarahnya gitu. Rumusnya enggak masuk gitu. Kayak ninja Hattori kayak gitu, kawan. Kok yang namanya Pitono itu? Jelas. Oh, ceritanya kau budak terbarunya dari Ratu Pasir. Saya bukan budak. Jaga ucapan. Sebel senjata ini. Arit penderesan, gue. Betul. Melayang. Kau bukan budak. Kenapa kau mau disuruh? Ini adalah tugas. Tugas harus saya jalankan. Kau dikasih apa sama Ratu Pasir, ha? Ya. Kau bertanya seperti itu. Yang perlu kau tahu, kejayaan kerajaan Ratu Pasir. Lagi tepus paling dikasih kepiting. Yang paling utama bagi saya, kebanggaan tersendiri buat saya jika saya berhasil menjalankan misi saya. Kebanggaan, kau mendapatkan bangga. Namamu sangar tapi tidak sesuai dengan hatimu. Pitono. Betul. Gak ada sepeda. Pitono. Jangan kau meremehkan sosok Pitono yang kejam. Kejam pun dikonakan Pitono. Pitono, Pitonel. bangga itu kalau dapat piagam, bangga. Jaga ucapanmu, manusia. Kita si bengkok karat mungkin, bang. Tukang sarap karat sih, bang. Kok bisa gitu? Ya itu senjatanya kan milik tadi kan kayak tukang sarap karat, bang. Tidak mungkin. Saya akan menghabisi satu persatu dari kalian. Dengan senjata yang diberikan oleh Ratu Pasir. Ini ada senjata terbaru yang saya miliki. Dan saya sudah membuktikan kesaktian dari senjata ini. Kau ingin melihatnya? Coba kau potong pohon yang kecil dulu, bisa patah atau tidak? Saya tidak perlu memotong pohon yang kecil. Saya akan menghancurkan manusia. Ya Allah. Udah, bang. Di jauhkan. Sini. Ini adalah senjata terbaru yang saya itu pakai ilmu angin, bang. Ini adalah pemberian dari Ratu Pasir. Untuk menjalankan misi ini. Dikasih sapi tojo mau disuruh-suruh ya. Percuma. Kalian melakukan sesuatu percuma, tidak mempan bagi saya. Silakan. Jika kau ingin bermain-main dengan saya, silakan. Silakan. Apa yang ingin kau lakukan terhadap saya? Siapa lagi yang ingin menghadapi saya?
Kau ingin menyerap lagi. Beri. Gak kuat mas. Gak kuat. Bapak. Ini pantu pindahin pak. Jauhi dulu ini. Hadapi mas. Hadapi mas. Boleh juga pertahanan. Ayo mas. Hanya segitu kemampuanmu manusia. Pergerakanmu sangat lambat. Lobo ini mas garam pingsan deh. Mas tolong mas. Ya Allah. Duduk dulu. Mas. Bangun mas. Percuma. Percuma kau bisa mati yang mati. Melindungi temannya. Yang ada. Pindahin. Tarik terus. Tahan dulu, Bo. Mas, bangun. Siapa lagi? Gimana ini? Jangan jalan awas, bro, Bo. Percuma. Semangat. Ini gimana, Mas? Kau mencoba untuk menyerang saya. Maka kematianmu. Jangan maksa, Bo. Mas. Ini dulu, Mas. Astagfirullah. Mas, kalau musuh dulu, Mas. Jajarin sama badan. Berat banget ini badannya, Mas. Tenang, Mas. Saya lindungi dari sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib nih, apa hikam. Tenang dulu. Percuma, manusia. Percuma. Sekeras apapun kau berusaha, kau tidak akan bisa menghancurkan perisai dan pedang. Tawakal lu. Ya udah lah sih. Mas. Aduh. Ini yang botol satu lagi, Bang. Satu udah habis. Satu lagi, Bang. Hanya segitu kemampuanmu manusia. Tenaga yang kau miliki sudah terkuras habis. Percuma. Perjuangan sekeras apapun, tubuhmu itu sangat lemah. Bapak. Siapa lagi yang ingin saya bunuh? Wan mau kemana, Wan? Wan! Siapa lagi? Wan tahan maksa, Wan! Astagfirullah, Bo! Itu gimana, Bo? Mas itu... Astagfirullah! Astagfirullah! Siapa? Saya rasa
Saya memahami energimu. Ya Allah. Salah apa? Salah apa? Salah apa? Ternyata engkau penasehat kerajaan yang selama ini saya cari. Rupanya kau sangat pandai menyamar, dan kau sangat pandai menyembunyikan energimu. Oh, saya akui kau sangat pintar. Akan tetapi setelah saya mendapatkan senjata yang diberikan oleh Ratu Pat, saya akan menghabis pengikut dari Saroja. Terutama kau adalah satu-satunya. Astagfirullah. Ya Allah, Mas. Astagfirullah. Aduh. Tentang semua yang kau ucapkan itu sangatlah tidak penting. Sungguh tidak penting. Di sini yang ingin saya tanyakan, salah apa, dosa apa Tuan Saroja kepadamu sehingga kau tega menghabisinya? Kau bertanya kepada saya, salah apa tuanmu itu? Yang perlu kau tahu, Saroja berniat untuk berkhianat kepada Ratu Pasi. Dan perlu kau ingat, Ratu Pasi adalah junjungan saya yang perlu saya hormat dan saya taat. Dan kecayaan kerajaan Pasi itu adalah yang terpenting dalam hidup saya. Bahkan kau ini bukan siapa-siapa di mata ratumu itu. Asal kau tahu, kau hanyalah alat, kau hanyalah budak. Dan kau tak perlu mencari saya untuk menghabisi saya sama di sini. Mas, dadaku. Saya yang akan menghabisimu. Silakan saja jika kau bisa. Yang perlu kau tahu, sebelum saya memiliki senjata yang diberikan oleh Ratu Pasir ini, mungkin saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pesuruh. Akan tetap, setelah saya mendapat, tapi kau di sini juga sama saja sebagai pesuruh. Sekarang saya adalah panglima dari kerajaan Pas. Syukur. Syukur. Ya. Astagfirullah.
Aduh. Nabrak besok. Aduh, saya bingung malah ngambil gambarnya. Aduh. Cekat. Habisin. Syukur. Kalah. Mas. Sudah. Dik. Mas. Bu. 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 Itu yang masuk siapa kok? Mas. Dik. Wan. Hi. Ini masih. Juga masih kemasukan kok. Dik, bangun. Aduh, bingung saya. Mas. Sebentar, Mas. Iya. Mas, itu si Juan kemasukan siapa, Mas? Juan kemasukan siapa? Terima kasih, Pak, ya. Waduh, Mas, sedikit, Mas, banget, Pak. Pak, sedikit, Pak, Mas, banget, Pak. Perkenalkan, nama saya Ngabei Mongobalder. Ngabei Mongobalder. Tapi saya kenal Tuhan. Yakin kau mengenalku? Perasaan saya pernah bertemu dengan Tuhan. Kurasa begitu. Saya merasakan. Bahkan tidak cuma satu kali mungkin. Saya sudah sering bertemu dengan Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan ini? Saya Ngabei Mongobalder. Yang mungkin kalian akrab dengan Katayun. Hah? Itulah saya. Katayun? Sebelumnya saya memohon maaf karena kedatanganku selalu memberi beban pikiran kepadamu dan rekan-rekanmu ini. Terima kasih. Akan tetapi saya hanya berusaha untuk menunjukkan kebenarannya. Justru di sini sayalah yang berterima kasih kepada kalian. Walaupun kini pangeranku, Pangeran Saroja telah tiada. Setidaknya dia yang membunuh Pangeran Saroja mati di tanganku. Akan tetapi perlu diingat, dia Ratu Karlas tidak akan diam melihat kalian hidup. Karena kalian sudah mengganggu apa yang menjadi tujuannya, maka kemanapun kalian pergi, Ratu Karlas akan selalu mencari kalian. Menghindar bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kalian bertahan. Menyerang adalah pertahanan yang terkuat. Saya hanya bisa menyarankan, sebaiknya sebelum kalian pulang ke tempat tinggal kalian,
Saya harap masalah ini benar-benar selesai. Saya pun tidak ingin keluarga kalian mendapatkan beban yang sama dengan kalian. Terima kasih banyak, Tuan Kapayu. Ngapain mau balder? Ya. Bisa kalian sebut atau kalian panggil saya balder. Dan mustika itu tak perlu kalian kembalikan. Sang pemilik pun sudah tiada. Mungkin lebih baik kita rundingkan kembali setelah masalah ini benar-benar selesai. Saya telah merepotkan kalian untuk menuruni petapa keliling. Tujuannya adalah satu, agar kalian bisa benar-benar terhindar dari kelakmatan Ratu Karlas. Mungkin jika kalian benar-benar menguasai kanuragan itu, maka kanuragan itu akan berguna di malam ini. Terima kasih manusia. Sejauh ini kalian benar-benar sudah membantuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Ini tadi adalah makhluk yang kemarin menyamar sebagai Kaptayun ya. Kapta yang diayun itu makhluk asli, namanya itu Ngabai Mongo Balder, teman-teman. Balder apa Hilder, Mas? Balder. Ngabai atau Ngabai? Ngabai. Kayak Bali ya. Ngabai. Mongo Balder. Balder. Balder, Bang, bukan Holder. Ini dari Mas Balder tadi ya. Itu pulang bukan jalan terbaik. Jalan terbaik. Menghindar. Menghindar bukan jalan terbaik, karena kita akan tetap dicari oleh pihak kerajaan sana, teman-teman. Jadi mau nggak mau berarti kita lawan. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Tapi itu kondisi badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dim. Kasih. Astagfirullah.